Welcome back to my channel. Saya nak tunjukkan kepada korang room tour dekat IPG. Sebab ada yang tanya tau dekat dalam video, kak buat dah room tour. Ha, so saya rasa macam okay, saya akan tunjukkan dengan lebih detail ada dalam bilik ni. So korang tengok lah. Ha, okay. Okay, kat sana tandas tau. So ini aras asrama aku. Okay, kat sana semua sampai sana ada bilik. So sini bilik aku. Okay, so kita masuk, buka pintu. Itu, assalamualaikum. Kalau tengok kat sini, senarai aset ahli kerajaan, apa je yang kita akan dapat? Kita akan dapat katil 2, meja belajar 2, almari pasang siap 2, tilam 2, bantal 2, softboard 2, kerusi penyedai tuala, langsir 2, semua rak kasut 1. First kali masuk, okay, ini keadaan biliknya ya. Saya tunjukkan kepada korang supaya korang macam nampaklah bahagian atas semua macam mana. Okay, macam ni. Kalau sekali imbas, bahagian bilik ni macam ni. Okay, so nanti saya akan tunjukkan dengan lebih detail, okay? Jangan risau, guys. Ni saya punya. Ni semua almari ni, katil sampai meja tu ni semua part saya punya. Selalunya kan, kalau macam korang dah pilih katil ni, okay, ni aku punya. Korang dah chop. So, meja ni biasanya korang punya lah kat sini. Tapi kalau korang nak katil kat sini, meja kat situ, so korang kena bincang lah dengan roommate korang. Ha, ikutlah keselesaan macam mana. Hey, siapa tu? Cantiknya. So kita tengok dekat bahagian rak. Okay, almari pasang siap ni ada apa. Aku dah tak tahu dah nak letak earphone ni dekat mana tau. Aku letak je dekat sini. Biarlah, aku tak suka letak macam banyak sangat barang dekat bahagian atas ni, sebab dia macam cepat berhabuk. So aku letak barang-barang yang macam tak perlu sangat lah. Aku suka bantal yang lembut. Ah, ha, selembut hatiku. Bantal IPG aku tak guna, so aku letaklah dekat dalam ni. Ha, kalau korang nak guna, korang pakai je lah. Okay, lepas tu dekat bahagian kedua ni, korang nak letak apa ikut korang lah. Ha, kalau aku macam letak macam sokin ke apa ke. Ha, sini aku letak tudung-tudung aku dan juga beg Dobby. Waktu aku letak beg yang macam tak guna sangat. Dan bawah sekali aku letak sabun. Ikutlah korang, korang nak letak apa kat sini kan. Lepas tu kat bahagian sini, selalunya orang akan gantung baju kurung lah. Ha, baju kurung aku sebenarnya banyak tau. Ada lagi kat dalam storage box. So aku letak je kat sini. Dalam lebih tu aku letak dalam storage box. Lepas tu ada yoga mat dan juga ada luggage kat dalam tu. Dia tulis kat sini, do what you like, love what you do. Yes, I support you guys. Siapa yang tulis ni jumpa aku. Kat atas ni pun ada bahagian tau. So nak letak apa-apa bolehlah letak. Tapi jaranglah orang letak kat atas. So tinggi sangat weh. Kau tengok ni. Aku ni pun parat sini je. Parat sini. Nak sampai kat atas tu. Apa ke jauh benar? Tinggi sangat. Kat sini pun ada ruang udara. Jadi tak adalah lemah sangat korang duduk dalam bilik ni. Siapa yang duduk kat bilik sebelum ni, dia deko lah bilik ni kan. Dia pakai sampul hadiah. Aku selut gila lah sebab diorang boleh tampul dinding guna sampul hadiah. Kau faham tak? Kenapa tak pakai wallpaper je? Jadi aku rasa macam, wow, korang ni bagus gila eh. Kat sini ada tempat gantung tuala. Tak kisahlah korang nak gantung apa-apa kat sini. Bukannya ada orang nak spot check pun korang gantung apa kat sini. Tak ada orang kisah pun. So gantung je apa-apa. Okay, ada juga disediakan softboard tau. Softboard ni boleh korang nak letak thumbtack kan. Thumbtack orang panggil eh. So korang boleh cocok-cocok apa benda reminder-reminder yang penting kan untuk korang. Ingatkan diri korang. Kita kan manusia kan, selalu lupa kan. Jadi bolehlah korang catat-catat apa-apa yang gantung kat sini. Okay, yang ini memang orang bilik sebelum ni dia memang dah letak kat sini. So aku gunakan je lah. Takkanlah kita nak buang. Bazir. Kita perlu reuse, reduce and recycle. Lepas tu kat sini, kat bilik ni akan disediakan lampu terus lah. Korang nak tengok malam-malam kan. Korang nak macam ada vibe-vibe kan. Ada orang dia akan macam diletak kertas tau dekat sini. Okay, aku tunjuk korang eh. Contoh macam ni. Letak kertas kat sini kan. So nanti malam lampu dia akan jadi lain tau. Ha, macam kalau korang nak jimat, tak nak beli lampu kelap-kelip, kau letak je kertas kat sini. Nanti cantik je lampunya tu. Ha, aku tunjuk kat korang keadaan lampu aku. Sekarang tengah nazak sebab memang dia tengah kelip-kelip eh. Tak tahulah eh. Boleh je pergi pejabat asrama untuk minta tukar. Tapi sekarang aku macam tak ada masa lagi nak pergi. So nanti aku pergilah. Okay, so dekat bahagian sini korang boleh dekor apa-apa yang korang nak. Macam aku letak jadual kelas, doa belajar dan juga listing to do. So kat sini korang bolehlah letak buku ke, nak letak apa ke. Ha, kat sini aku letak barang-barang skincare dan juga makeup sikit-sikit, cermin, tees and ada printer. Okay, boleh buat printer lah korang nak bawa. Dekat meja ni sebenarnya kat tepi ni, kat tepi tu ada laci tau, nampak tak tu. Tapi sebab aku ada robot ni, so laci aku tertutup. Jadi aku tak kisah pun sebab aku tak guna pun laci tu. Okay, dan ni adalah almari saya. Bukan almari, aku sebenarnya panggil benda ni robot. Ataupun orang panggil drawer ke apa ke lah kan. Aku beli daripada masa awal aku masuk IPG. Ha, so sebab aku tak suka letak semua barang dekat dalam loker yang dah ada, so aku beli benda ni
untuk aku letak baju-baju aku yang banyak gila tu. Dan tak cukup kat sini, aku letak lagi kat dalam storage box kat bawah tu. So kerusi, korang akan dapat kerusi ni. Ataupun kalau korang bernasib baik, korang boleh dapat kerusi berspine. So tak adalah tulang korang terkiak sangat. Tapi kerusi ni okey je, tak ada masalah pun kan. Ha, letaklah bantal ke sikit, belilah bantal kalau rasa macam tak selesa ke apa ke. Dekat bahagian atas pula, asalnya dekat bilik kadang-kadang dia ada ampai ni tau. Ada bilik yang ada, ada bilik yang tak ada. So kalau korang nak gantung apa-apa ke, ha, macam tak kering ke kat luar, si hujan je, mendung je hari, so korang boleh lah gantung apa-apa ada kat atas tu. So, kat sini pula, okay, kat sini pula tingkap dia. Tingkap ni memang sangat dangerous ya. Korang kena berhati-hati. Ha, nak buka tingkap dia macam ni. Buka dia, ha, dia dah sediakan lubang kat sini. Kau jangan pandai-pandai nak masuk tangan kau kat lubang kecil ni. Buka je lah tingkap macam tu. Kalau rasa macam nak hirup udara segar kan. Tak boleh nak tunjuk, tapi macam gigi nak tunjuk tau. Kat bawah tu sana tu ampai tau. Ha, sana ampai. So bolehlah sedia baju kat situ. So begilah keadaan pemandangan daripada bilik ya. Ha, boleh juga usha-usha siapa yang naik kereta, siapa yang keluar hari ni. Tutup baliklah tingkap. Ah, ikan ni pun ikutlah. Ada bilik yang ada, ada bilik yang tak ada. Lagi satu kipas kat atas tu kotor sebab aku tak tahu nak bersihkan macam mana sebab tinggi sangat. Kau tahu tak? Kau tengok ni jarak dia. Kat luar tu sekarang tengah ribut kan, kalau korang tengok. Korang tak nampak kot. Okay, nanti aku tunjuklah. Aku tak tahu nak bersihkan macam mana tapi kadang-kadang habuk tu turun sendiri. Ha, dia ada kat atas tu apa pandai dia turun sebab aku tak tahu nak bersihkan macam mana. Aku tak tahu lah bilik lain sama ke tak macam aku. Aku tak tahulah. Aku je ke yang bermasalah, aku tak tahu. Tapi korang tengoklah ni dekat luar tu ribut. Ah, nampak tak tu? Sangat clear pemandangan. Masa depan aku pun tak sekira ni. Wow. Okay, tapi kan apa yang aku boleh cakap lah. Bilik IPG ni, dia... Eh, aku lupa. Aku lupa. Aku punya lampu tak boleh guna. Sebenarnya apa yang aku boleh cakap, bilik IPG ni dia best lah. Sebabnya, dia rasa macam... Aku tak tahulah orang lain rasa apa ke. Tapi bagi aku, first time masuk bilik ni kan macam dah berhabuk apa semua kan. So, first tu mestilah macam renyah sikit nak bersihkan apa-apa yang penting ke apa-apa yang perlu. Tapi, bila korang bersihkan, korang dekor, kasih dia kemas-kemas sebab korang nak duduk kan. Nanti akan rasa selesa lah. So, bila dah dekor macam ni, tak adalah dekor sangat pun. Tapi macam bila korang dah kemas kan, korang akan rasa macam seronok je ha, bilik ni. Walaupun duduk berdua, nak duduk ramai buat apa. Duduk berdua kan. Lagi satu, kenapa aku rasa macam gelap? Okay guys, hello. Lagi satu, siapa-siapa yang nak mohon asrama untuk senior especially. Kalau macam IPG aku tak tahu sama ke tak dengan IPG lain. Tapi macam kalau IPG aku, kalau junior memang dapat masuk asrama. Kalau dah senior kena apply untuk masuk asrama sebab dia punya kota tu limited tau. So, siapa-siapa yang nak masuk IPG, macam inilah keadaan bilik IPG yang saya boleh cakap. Yang saya rasa bagi saya selesa. Dia bukan macam dekat universiti. Kalau kat universiti kan macam kita housemate kan satu rumah kan. Kalau IPG ni dia macam asrama lah, asrama. Lepas tu satu bilik tu dua orang. Begitu. Aku ni macam dah penat bercakap. Tapi aku macam nak bercakap. Tapi aku dah penat. Tapi aku rasa begitulah pengakhiran video kali ni. Tak nak cakap banyak. Korang pun dah tengok kan. Aku dah buat tour. First time aku buat tour macam ni. First time, okay. Jadinya kalau ada kekurangan ke, minta maaf sangat-sangat. Harap korang dapat something lah from this video, okay. So siapa-siapa yang nak masuk IPG, saya doakan yang terbaik untuk korang. Moga korang dapat ada rezeki untuk dapat masuk IPG, InsyaAllah. Okay, so jangan lupa subscribe, like and share this video. And jumpa lagi in next video. Bye-bye.